Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya dan masih konsisten ya dengan video-video sebelumnya, yaitu mengulas sebuah transaksi atau testing barang sebelum kirim ya. Dari sebuah transaksi ini, kalau sekarang transaksi pribadi tidak ikut situs jual beli yang resmi, cuma ini instalasi transaksi pribadi, yaitu dua buah dinamo mini generator ya, mini kecil, tidak bisa keluar ratusan volt, ribuan watt, hanya sebatas untuk charger aki kecil saja. Itu ya, ini barangnya, dua mini generator atas nama Bapak Rian atau Mas ya, Mas Rian Pratama di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kode posnya 30862 ya, Mas Rian Pratama. Mohon perhatiannya sebentar, ini dinamonya. Seperti kesepakatan pesanan, ada controller sederhana ya, ini saya pasang di sini, sudah saya isolasi, saya pasangi isolator, sudah aman, dan sebuah charger untuk aki, ini modulnya, dan sudah dilengkapi dengan jepit ya. Biasa untuk aturan umum ya, merahnya positif, jangan kebalik mas ya. Langsung saja, ini aki ya, kita jepitkan merah ke positif, hitamnya ke negatif. Lampu sebelah kiri ya nyala tapi redup, tandanya akinya kosong atau aki isinya kurang ya. Kemudian kalau ini dikasih putaran, lampunya akan menyala lebih terang, itu tandanya proses pengisian ya. Itu kalau kita hentikan, lampunya redup lagi. Kalau ini diputar, lampu akan semakin terang. Dan nanti kalau akinya full, lampu sebelahnya ini nyala ya. Ini kalau ini hijau, nyala ya, pengisian nyala. Nanti kalau full, merahnya nyala. Begitu Mas Rian Pratama ya. Ini kemudian ini kalau untuk menyalakan lampu ya, ini lampu LED 220 3 watt ya, kita membutuhkan fitting, namanya fitting inverter, ini nanti juga disertakan dalam pengiriman ya. Kita pasang saja, hitam ke hitam, merah ke merah. Tidak nyala ya, karena akinya habis. Kita putar saja, nyala ya. Ini seperti ini, nyala ya. Ini tanpa aki pun bisa ya. Coba ini saya lepas, sepedkan langsung ya, tanpa aki ya. Putar tangan nyala, cuma kan nyalanya kurang. Masalahnya ini masih dibilang DC-nya belum murni ya. Tapi kalau sudah lewat aki, nanti DC-nya murni, nyalanya jadi sempurna ya. Ini putarnya dengan tangan, pelan saja, ringan. Nanti kalau diaplikasikan dengan kincir air, kincir angin atau tenaga uap, kincir uap itu bisa nyala terus menerus ya. Untuk ngecas aki juga bisa. Sekali lagi, negatifnya hitam, positifnya merah. Ini ya, lampunya sebelah kiri, kalau di sini hijau, itu nyalanya redup sekali. Kita putar tangan. Ya, coba ini, agak dekat ke kamera. Ya, kelihatan ya. Ini satu, sudah teruji ya, tested ya.
satunya ini sama persis. Sudah saya kasih regulator sederhananya, isolatornya juga lumayan aman ya. Sama ini merah ke merah ya, merahnya ke positif aki, hitamnya ke negatif aki ya. Ini lampu sebelah kiri, kalau di sini merah ya, lampu sebelah kiri nyala gardu. Tandanya mengisi kalau diputar itu lebih terang gitu ya. Nanti kalau aki penuh itu lampu sebelah kanan nyala, lampu sebelah kanan nyala dan pengisian berhenti otomatis. Oke Mas Rian ya. Aduh, satu, tes lagi nggak apa-apa ya. Cuma keramiknya ini agak jarem. Kita tes juga pakai lampu. Tidak nyala ya, kita putar. Nyala. Ya, tanpa putaran lampu mati. Kalau diputar lampunya nyala. Ini baru putaran tangan, belum putaran kincir ya. Kalau putaran kincir kan terus-menerus. Kalau tangan kan ada jedanya. Kita lepas akinya. Tanpa aki. Langsung saja ke sini. Sama, nyala Mas ya. Begitu saja testingnya. Ini barangnya sudah saya rakit, sudah saya testing. Besok tinggal kirim. Sekali lagi ini transaksi pribadi atas nama Mas Rian Pratama di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kode posnya 30862. Semoga barang selamat sampai tujuan dan bermanfaat sesuai dengan keinginan. Itu Mas Rian ya. Terima kasih atas percayaannya belanja tempat saya. Walaupun tidak ikut atau tidak transaksi di situs jual beli, dengan transaksi pribadi, terima kasih atas kepercayaannya. Ini barangnya ya. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.